Alhamdulillah, kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena syukur, tuan-tuan. Semua orang kena syukur dan kita tak perasan benda ni. Dan kita seolah-olah kita rasa kita bangsa Melayu. Seolah-olah kita daripada keturunan Melayu, keturunan Jawa, keturunan Pulau Pinang, keturunan Utara, keturunan Bugis dan bermacam-macam keturunan. Tetapi kita kena bersyukur. Kita lupa bahawa kita perlu bersyukur dan mesti bersyukur. Kita berada di dalam golongan kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita disatukan dengan kalimah ini. Tidak kira apa bangsa kita. Di dalam masjid ini bermacam-macam keturunan dan bangsa yang ada di dalam masjid ini. Bangsa Melayu, Bangladesh, ada Arab, ada daripada, kita tengok daripada Afrika, macam-macam. Tetapi disatukan dengan syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam, bukan pada manusia sahaja. Masya Allah. Sebab itulah insan yang kita raikan setiap tahun, walhal kita mesti raikan setiap hari. Saya lihat satu kata-kata daripada seorang hadis, masya Allah. Cumanya sekarang ni masalahnya, zaman kita zaman keyboard warrior. Dia tak boleh, dia tak faham, dia main hentam. Habib ini dia kata, alhamdulillah, dengan kedatangan 12 Rabiul Awal ini, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Baik. Orang yang otak dia asyik tengok Facebook dengan WhatsApp, dia memang main nak hentam. Faham sikit perkataan ni supaya kita jelas. Ni kalam ulama. Ulama nak sebut begini. Apa ada pada 12 Rabiul Awal? Iaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan Allah Taala lahirkan, Allah Taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ramadan itu adanya Lailatul Qadar. Zaman Nabi Musa ada Lailatul Qadar, tuan-tuan. Zaman Nabi Ibrahim ada Lailatul Qadar. Zaman Nabi Adam AS ada Lailatul Qadar. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ilyas dan Nabi-Nabi sebelumnya tidak ada Lailatul Qadar. Tetapi dengan datangnya, dengan barakahnya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka kita perolehi Lailatul Qadar. Kita perolehi Lailatul Qadar. Kita perolehi Lailatul Qadar بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah. Kita berterima kasih dengan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bagaimana seseorang itu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka hendaklah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beramal dengan apa yang Nabi Muhammad bawa kepada kita, bagi tahu dengan kita melalui beberapa hadis dan asar yang datang daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha." Maka Nabi satukan kita dengan Islam. Nabi satukan kita dengan dinul Islam. Nabi satukan kita dengan agama Allah. Nabi satukan kita dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ad-din itu, syariat itu datang daripada Allah yang dinamakan agama samawiyah. Sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah. Tuan-tuan hadir pada malam ini bukan sebab tuan-tuan Melayu. Tuan-tuan hadir pada malam ini, tuan-tuan, bukan sebab tuan-tuan bangsa Arab. Tuan-tuan hadir pada malam ini, tuan-tuan bukan daripada Afrika. Tapi tuan-tuan hadir di dalam masjid
Malik Al-Khalid ini adalah sebagai tuntun sebagai seorang Islam yang telah berikrar dengan ikrar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.